Oke, Pak Marco, pada kesempatan di siang hari ini kita lagi-lagi mau ke Desa Cangkuang. Tapi kita mau ke Dusun Palongan. Desa Cangkuang, Kecamatan Palongan. Nah, ini rute yang kita lewati, Pak Marco. Masih bersama channel Lari Kebon Anjing Official, Pak Marco ya. Jangan lupa sehingga di channel Lari Kebon Anjing Official, sebelumnya saya doakan untuk paman-pamanku sehingga di channel Lari Kebon Anjing Official ya, agar sehat selalu, panjang umur, berkah rezekinya, berkah dan sehat walafiat. Dan untuk paman-pamanku yang baru singgah di channel Lari Kebon Anjing Official, yang terbaik pamanku untuk kemajuan channel ini agar semakin berkembang. Dan saya lanjutkan perbincangan masih bersama wanita paman Suyadi. Oke, Red. Ini rutenya yang kita lewati paman. Jalan masih enak ya. Kanan ini tebing pamanku. Sebelah kiri saya ini jurang. Ini bulan Mei, tepat tanggal 23 Bapak hampir mendekati akhir bulan ya. Masih dalam tanah. Untuk warga di sini semuanya hanya Tami Pak Mangku. Untuk sisanya itu kita motong-motong kayu pakai sinso. Nah, kita udah mulai masuk pintu dusun Palongan. Arah lurus sana itu ke Desa Cangkuang, yang sebelah kiri ke Palongan. Ini bapaknya. Silakan Pak. Ya, sampai ke sini dulu sudah. Saya mau masuk. Bukan, Pak. Palongan. Rumah Pak RT. Oh ya. Ya. Nah, ini jalurnya pamanku ya. Ini batasnya Desa Cangkuang. Ini dusun pertama ini Palongan pamanku. Aji barusan itu kita dibuka. Nah, ini harus pelan-pelan pamanku. Rutenya seperti ini pamanku. Ini kalau salah hitungan ya bisa bablas pamanku. Assalamualaikum, Pak Buyut, nenek, kakek Buyut, cucunya numpang lewat. Bila nanti tahu, tolong jangan disapa, jangan diganggu, jangan dihaur, jangan dirawat. Cucunya numpang lewat, numpang cari rezeki. Nah, ini sebelah kiri bisa di video pamanku ya. Sungai itu pamanku, lumayan tingginya 15 meter. Swadaya masyarakat paman. Sebenarnya kalau dilebarkan bisa jadi jalan R4. Ini cukup R2 saja lewat sini paman. Ini dusun Palongan ini ada 3 RT paman. Bapak. Nah, ini masih mau ngelewatin apa namanya? Jembatan pamanku. Bisa dilihat jembatannya ya di sini ya. Jembatannya Pak Mangku masih lagi nih Pak Mangku ya, jembatannya. Suaranya kalau melalui jembatan gimana Pak Mangku? Seperti apa gitu suaranya? Glung 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 glung. Nah, ini kita naik. Maju Pak Mangku ya kalau naik ya. Oke, kita naik Pak Mangku. Siap-siap. Bismillahirrahmanirrahim. Ini cari uang ini pamanku ya, cari rezeki ya, sampai blusuk-blusuk seperti ini pamanku. Dusun Palongan ini pamanku. Nah, ini juga masuk kampungannya pamanku.
rumahnya Pak RT-nya di atas sana berarti. Ini kita sudah sampai, jangan dimatiin dulu ya. Tanya rumah Pak RT-nya. Nah, ini sudah masuk di Dusun Palongan, Pamanku. Di RT satunya ini, Pamanku. Ini di sini ada musolanya. Anu, tak ada cara tak itu. Ini satu RT di sini, Pamanku. Pak. Itu ada SD sekolahan, Pamanku. Kita zoom dulu ya. Oh, bisa. Oh, bisa. Dinas Pendidikan SD Negeri 1 Campuan Kecamatan Mandingan Kabupaten Situbondo. Nah, ini kita mau naik ke atas, ada musik. Yang ada musiknya itu lah. Acara kawinan ta? Enggak. Oh, memang musik ya di sini ya. Musik. Jadi sini udah biasa ada musik di sini, Pamanku. Saya kira acaranya itu orang nikahan, ternyata saat pribadi ya, itu menggunakan musik keras gitu. Ini salah satu kawan kita masih di bawah ini, Pamanku. Untuk air sini sangat melimpah, Pamanku. Jadi semuanya di menggunakan selang. Nah, ini kita tadi lewat situ, Pamanku. Ini airnya jos, Pamanku. Jadi langsung dari gunung ini, Pamanku. Tidak usah dimatiin, sudah sampai berlimpah-limpah itu keluar. Oke, Pamanku, kita sudahin untuk videonya kali ini. Kita sambung lagi nanti karena kita mau ada acara kegiatan. Dia lewat sini apa lewat situ, Pak? Wes. Wo 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 wes 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 wes.